Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini bertemu lagi dengan saya Ratna Salim. Kali ini saya akan mereview makanan mie instan dari import Korea. So ini dari Sekia Foods. Jadi ini sebelumnya teman-teman harus tahu ini bersertifikat halal MUI dan BPOM Republik Indonesia. So ini aman untuk kita konsumsi bagi kaum muslim. Yang ini sebelumnya saya dapatnya dari Carrefour Transmart. So ini harganya murah, lumayan murah dibanding dengan jenis-jenis mie instan Korea yang lain. Yang ini aku beli harganya nggak sampai 10.000. So ini kayak gini tampilannya. Memang ini untuk mie ditunjukkan untuk makanan mie instan kelas menengah. So ini memang dia memang ditunjukin sih, maksudnya dari Sekia Foods ini mengajak, ada sih ini tulisannya, oh, Jakarana Tama. Jadi kalau misalnya kamu ada lihat, ini pun ada sertifikat BPOM RI. So, okay, saya akan coba masak. Sebentar lagi kita akan lihat gimana sih bentuk dari mie ini. Okay, keep and watching, bye. So guys, ini hasil dari mie ramyun yang telah dimasak. Jadi kira-kira seperti ini. Lumayan banyak untuk porsi mie instan Indonesia. Jadi untuk aromanya sih terasa banget ya ininya, kepitingnya. So kita coba. Kita coba kuahnya juga. Rasanya fresh banget sih. Untuk pedasnya sih biasa aja sih, nggak pedas. So, coba. Jadi kira-kira penampakan kuahnya seperti ini. Untuk ukuran besar mie nya sih normal sih, kayak Indomie. Cuma untuk porsinya sih sebanyak mie samyang. Jadi kuahnya seperti ini, nampak nggak?
Sebenarnya aku nggak terlalu tahu sih kalau misalnya mie instan Korea seenak ini. Kalau untuk Samyang sih lumayan enak sih. Cuma aku pernah coba mie instan Korea lain, nggak tahu, nggak ingat mereknya apa. Rasanya sih biasa aja, cuma yang ini enak. Kalau untuk penilaian sih, kalau dari 1 sampai 10 ini di angka 7,5. Rasanya lumayan enak ya. Rasanya hampir setara sama Indomie kari ayam. So, sekian review dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!